Nggak banget. Habis putus tuh cari lagi. Iya, benar. Kalau perlu nggak satu. Berapa? Dua, tiga, empat. Apa bikin tuh? Asrama wanita. Para netizen, para penonton ya, ini konten ini explicit, underrated ya kan, untuk 21 plus plus. Oke. Jadi buat lu yang report child abuse, minggir. Oke. Karena untuk perempuan itu harus memilih calon imam, men, imam, seseorang yang akan menafkahi dirimu dan anakmu. Waduh, luar biasa. Iya kan? Bukan, ya maaf ya, sorry to say, bukan masalah kerja serabutan gitu loh. Kalau misalnya cowok itu males, tapi ganteng, hei, percuma. Oke, balik lagi di channel Seperempat Jalan, ketika angka memaksamu dewasa. Oke, sekali ini kita balik lagi dengan Kak Faris. Oke, halo Kak Faris. Halo bro. Oke, mau samain kita ke frame lagi bareng. Kali ini kita akan bahas agak sedikit menyentuh banget ya. Ini. Tapi BTW, Kak Faris ini barusan putus nih. Putus tapi malah syukuran, bener nggak? Yo iya dong. Masa abis putur? Habis putus ya, habis ya kan? Itu gimana? Bersedih, ya kan? Habis putus, dilema, habis putus, nyayat-nyayat tangan. Enggak banget ya bro, enggak banget. Habis putus tuh cari lagi. Iya bener. Kalau perlu enggak satu. Berapa? Dua, tiga, empat. Apa bikin tuh? Asrama wanita. Bro nih. Oke, kali ini kita akan bahas dari apa namanya, kayak misalkan hal-hal yang sering terjadi. Oh, gimana? Bencana alam? Bukan. Bukan bencana alam. Tapi ini tentang hubungan. Jadi hubungan. Temanya kali ini adalah bertahan sakit atau menyakitkan ya. Yeah. Cari lagi susah, susah move on. Tapi bohong. Bertahan menyakitkan. Bullshit. Yang namanya susah move on, percayalah. Bertahan menyakitkan, cari lagi susah move on. Tapi katanya Kak Faris, bohong. Iya bener sih emang ya, tapi bohong. Tapi bohong. Tapi bohong. Oke, gimana nih Kak Faris tentang bertahan menyakitkan? Jadi sebelum memasuki konten, iya, ya, gue akan memperingatkan para netizen, para penonton ya. Ini konten ini explicit, underrated ya kan, untuk 21 plus plus. Oke. Okay? Jadi buat lu yang report child abuse, minggir. Oke. Okay? Karena di sini bukan konten untuk anak-anak, okay, ya, untuk remaja. Jadi cukup banyak hujatan nantinya ya untuk para kalian yang terlalu tenggelam dengan masa lalu. Nah, as, itu. Kita bahasnya tentang masa lalu soalnya, karena bertahan itu ada yang menyakitkan tapi terus saja dijalani. Betul. Betul, banyak kejadian kayak gitu. Jadi bertahan itu menyakitkan itu ya karena mungkin satu, si pasangan ini mungkin tidak sesuai dengan prinsip kita. Yep. Ya kan? Kedua, mungkin dia mengecewakan, ya kan? Entah dia selingkuh, membohongi, lancang, ya kan? Banyak hal pokoknya yang benar-benar menyakitkan buat kita. Ibaratnya pasangan itu parasit. Parasit. Yang tidak bisa kita pertahankan gitu. Betul. Tapi itu bisa kita bilang menyakitkan kalau kita sadar. Ya kalau kita sadar. Kalau kita nggak sadar, fine-fine aja gitu loh. Lo kemarin sadar nggak sih? Hah? Kesurupan gua kemarin. Ya, kesurupan dajal. Ya, meronta-ronta. Kayak mau. Sebel banget gua. Aduh, kayaknya harusnya. Kemarin itu ya, itu konten, itu bukan gua. Konten yang kemarin bukan lu. Bukan, ya, bukan saya. Tapi lu pernah gak sih ngalamin yang kayak gini nih? Kayak apa namanya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Seperempat Jalan nih. Bertahan menyakitkan itu. Tapi tetap aja bertahan. Lu tahu bertahan itu menyakitkan, tapi lu tetap aja bertahan, men. Apa sih yang buat anda bertahan? Hei, masih pacaran kan? Ya mungkin karena dia itu cakep. Ya mungkin dia itu cakep karena banyak. Apalagi? Terus mungkin karena dia itu dari sekian banyak cowok dia yang terbaik gitu. Jadi dia bisa bertahan. Bullshit. Gitu. Bullshit. You know? Ya. Yeah. Bullshit. Dia yang terbaik. Eh, gaul lu kurang jauh. Gaul kau tuh kurang jauh. Oke, okay, atau ada lagi satu, karena terlanjur terlalu dalam. Terlalu dalam. Wes tahu jeru. Misalnya gitu gimana nih? Misalnya gitu, udah terlalu dalam. Jadi dia mempertahankan sekuat mungkin. Gini. Pikir jauh panjang.
pikir jauh panjang bahwa Anda masih pacaran, ya kan? Dan mungkin akan memasuki jalur pernikahan yang lebih serius. Yang otomatis kamu hanya dengan satu orang sampai sisa umur seumur hidupmu. Jadi sisa umur ya. Jadi kalau misalnya lu baru pacaran setahun, dua tahun, itu masih dalam waktu jangka yang pendek. Gitu. Ngomong wes jeru, wes terlalu sayang ya. Hei, sadar loh, mari ini awakmu rabi le. Yo. Dan jadi, itu lebih lama lagi. Betul. Jadi kalau perlu ya, karena itu memang enggak cocok, wes dia parasit, dia enggak sesuai, dia merugikan dirimu. Gitu kan. Sampai kamu menyakiti dirimu sendiri ya, lebih baik done gitu. Dan ya. Selesai. Hei, bangun. Bangun dari tidur Anda. Sadar bahwa saya di luar sana banyak cowok dan cewek itu yang lebih baik daripada yang lu pertahanin. Betul. Gaul Anda kurang jauh. Tapi bukannya kalau misalkan kita cari lagi di saat kita masih apa namanya ingin mempertahankan itu akan menambah masalah. Salah. Jadi gimana nih? Ketika Anda memang punya sebuah masalah gitu kan. Anda disakiti, Anda tidak betah, ya kan? Lebih baik jangan cari lagi. Itu sama aja kelakuan lu sama. Jadi lebih baik dikelirkan di awal. Dikelirkan di awal. Gue nggak suka sama lu karena bla 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 bla. Kita nggak cocok. We are done. Yes. Selesai clear. Selesai. Udah selesai, ya kan? Baru lu cari lagi terserah, gitu. Dan di saat ini sudah done clear. Dan pas dari saat cari lagi, ternyata dia comeback, ya kan? Comeback, datang lagi ke kehidupannya. Nah, terus kemudian dia membuat dia jadi susah move on. What's wrong, man? Namaste. Saya cukup lelah dengan manusia-manusia seperti itu. Ya, ya kan? Ibaratnya Anda sudah memuntahkan muntah Anda, ya, berceceran. Terus Anda jilat lagi. Ya, Anda jilat lagi muntah Anda. Ya. Sama aja seperti apa? Sama saja seperti antin. Pasti berarti selanjutnya berikut ini. Ya. Oh, iya, benar. Jadi Anda seperti hewan, kalau misalkan udah muntah ya muntah, enggak usah dijilat lagi gitu loh. Buat apa? Jadi enggak ada ceritanya, enggak ada ceritanya bahwasanya kita udah putus balik lagi. Di kamus lu? Bagi gua enggak ada. Enggak ada. Jadi selama ini lu pacaran putus-putus cari putus-putus, lagi. Putus-putus cari lagi kayak Faris susah banget sih cari wanita. Anjir. Hey, dia mau nyerati bygone ke gue. Cari lagi. Oke. Ya, jadi setelah misalkan putus ya udah berarti dia percaya dia bukan yang terbaik buat kita. Ya. Ada next yang lebih baik untuk kita atau diri mereka. Betul. Kayak gitu. Nah. Sebenarnya lebih karena kayak ya udahlah buat apa sih balikan sama mantan katanya kan masih sayang. Sebenarnya itu lebih karena kamu itu teringat memori masa lalu manis-manisnya. The ya. Memories kayak yes, betul. Yang pernah ada kan. Ya percayalah masih banyak wanita yang lebih baik. Karena di atas langit masih ada langit. Benar. Kayak gitu. Itu. Jadi ya lebih ya mungkin lebih bisa dipilih-pilih sih sebenarnya. Jadi karena gini, pacaran sekarang itu mungkin mikirnya karena wes suka akhirnya buta. Dan sudah terlanjur lama. Ibaratnya mungkin ini lebih karena masuk ke ranah jalur cari baru ya. Cari baru. Jadi mungkin lebih karena kayak oh, wong iki ayu, akhirnya terlena, buta dia, udah enggak lihat sifatnya dan lain-lain. Terus ngomong kadang wes kadung nyaman. Ya. Selain paras, nyaman, gak cukup. Anda perlu melihat dari sisi keluarganya dia. Bagaimana keluarganya dia memperlakukan dirimu. Gitu. Terus juga perlu lihat lagi lebih jauh. Mungkin itu masih di awal. Nanti lihat aja di belakang gimana sikapnya. Apakah dia akan berubah atau masih tetap sama. Kayak gitu. Jadi banyak aspek lah. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Untuk benar-benar menuju ke jenjang keseriusan betul gitu ya, karena ya namanya juga seperempat jalan kehidupan. Berarti awakmu wis wayahe rapi. Ojo pacaran tok, ojo dolan tok. Ojo main-main. Jadi udah bukan waktunya kita untuk main-main. Ya, tapi yang namanya untuk mencari istri itu kan sulit. Karena kadang mungkin para seayu akhlaknya bobrok. Waduh susah. Tapi di saat akhlaknya baik biasanya kurang begitu cantik kan. Kalau kita cari yang sempurna kayaknya juga susah. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Dan baik laki-laki maupun perempuan.
Tetapi tergantung apakah kekurangannya itu bisa sesuai dengan kita, ibaratnya kita bisa tolerir gitu. Maju bersama bisa menutupi kekurangan dan bisa menambah kelebihan masing-masing. Betul. Atau berkembang bersama seperti yang lu bilang kemarin. Iyalah, ya, maksudnya terutama untuk wanita ya, jangan buta untuk memilih laki-laki. Serius, jangan buta. Kenapa? Karena untuk perempuan itu harus memilih calon imam, men. Imam, seseorang yang akan menafkahi dirimu dan anakmu. Waduh, luar biasa. Iya kan? Bukan, ya maaf ya, sorry to say, bukan masalah kerja serabutan gitu loh. Kalau misalnya cowok itu males, tapi ganteng, hei, percuma. Geopo, kamu pertahani. Makan tuh ganteng ya. Makan tuh ganteng. Hah? Suami kau tuh mau kau jual jadi lonte? Oke, menarik sekali teman-teman semua. Oke, beberapa quotes untuk kita tutup segmen ini, bro. Kayaknya, bro. Nih, kayaknya ada banyak yang di snap kemudian di sosmed ya. Bahwasanya cewek itu nggak mandang fisik. What for apa? Your bisa diulang? Cewek gak mandang fisik, men. Tapi mandang dompet, gimana dong? Nah, itu yang susah ya. Fisiknya dari dompet, bro. Iya. Jadi, kalau misalkan ada yang kayak gitu, call me, Sherlock. Iya kan, ada cowok ganteng, tapi kere. Iya kan. Ada cowok jelek, tapi dompetnya ganteng. Iya kan. Ya, semua itu tergantung pilihan Anda. Anda mau yang seperti apa, gitu loh. Iya kan. Mau makan gantengnya doang, apa mau menikmati duitnya? Iya kan? Tapi kalau misalkan ada perkataan wanita, aku tidak memandang hartamu atau parasmu. Okay. Hei, kalau Anda adalah wanita seperti itu, Sherlock. Ya, Sherlock. Oke. Okay. Langsung nih kalau dia. Hubungi nomor gue di bawah ini, komen. Silakan. Langsung lu jemput. Hah? Langsung lu jemput. Kalau ada yang seperti itu, dajal turun di bumi kan di sini. Ya? Kalau misalkan cewek enggak cewek cuma mandang fisik, kayaknya yang menang adalah ikan. Karena ikan yang punya fisiknya banyak. Fisik. Fisik itu kok. Kriuk ya. Kriuk. Crispy banget. Fisik ya. Fisik ya. Jadi ibaratnya gini sih. Maksudnya gini nih, pasti kan kamu memilih pasangan itu pasti kan ada sesuatu yang kamu cari di dia gitu loh. Yep. Ya kan, yang namanya juga ganteng. Ya kenapa harus ganteng? Supaya dibawa ke kondangan gak malu-maluin dong. Oke. Okay. Yeah, kan. Kan dibawa kemana-mana kan juga. Oh, jadi ibaratnya dibawa di sosmed nih bisa gitu kan. Oh, cowokku ganteng gitu kan. Terus akhirnya yang lihat, oh aku envy deh cowoknya ganteng, kok bisa ya kamu bisa dapet cowok seperti itu gitu kan. Terus atau mungkin yang kaya, ya kan? Yang kaya tapi mukanya jelek, akhirnya nggak diposting di sosmed. Apa tuh? Tapi yang diposting barangnya ini, ya kan. Wah aku habis beli skincare, ini habis beli skincare. Oh tas baru. Kalau wajahnya nggak muncul, tapi hasilnya ada. Hasilnya ada, ya. Luar biasa. Oke, mungkin kita tutup segmen yang kali ini ya, terlalu pedih untuk diteruskan kayaknya ya, bro. Terlalu brutal. Terlalu brutal nanti kalau misalkan diteruskan. Oke, kalau misalkan teman-teman juga pengen tas yang menarik, jangan lupa beli Fobo. Fobo. Produk lokal. Produk lokal. Asli Tulungagung. Asli Tulungagung dan tidak kalah bagus dengan merek-merek brand lainnya. Oke. Beli dulu, ya kan? Dicoba baru komen. Pastinya. Dan ada promo di bulan-bulan ini, silakan cek di Shopee website-nya. Ya, Shopee dan juga Instagramnya nantinya. Oke. Okay. Dicek Shopee-nya. kita enggak kena. Kita enggak apa-apa. Rapapa-papa. Oke, kita tutup dulu segmen pertama ini lah. Susah banget ngomongnya jadinya. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Ya, kita tutup dulu. Kita masuk ke segmen kedua. Tunggu sampai segmen kedua tayang juga ya, bro. Segmen apa? Segmen LDR. Wee. Long Distance Relationship. Religion. Oh, yeah. Apa sih, bro? Ya, relationship. Bro. Relationship atau relationship, bro. Jauh di mata namun dekat di hati. Jauh di mata yang penting transferan jadi, yang benar kayak gitu. Oke, tutup dulu sampai ketemu di segmen berikutnya. Tetap di Seperempat Jalan ketika Angga memaksamu dewasa.